dijamin langsung hamil, janin langsung berkembang. Spermanya jelek enggak jadi hamil kan. Kalau ke dukun nanti spermanya jadi bagus. Enggak usah konsultasi ke dokter. Sujud syukur mat, aku sujud syukur. Ke WhatsApp Facebook Twitter YouTube Welcome back to Wandering Angels. Oke bos, dengerin bos. Sekarang negara plus 62 ini lagi aneh bos. Bahkan malah enggak saat ini aja, malah hampir setiap hari itu aneh gitu loh orang-orangnya. Tapi nah yang pertama anehnya apa bos? Indonesia itu terlalu percaya akan mitos-mitos dan tahyul-tahyul, terlepas dari budaya masyarakat yang sering dianggap anak milenial itu mitos gitu. Tapi di mata masyarakat pedesaan atau masyarakat yang lain itu dianggap budaya, kayak misalkan jangan makan di depan pintu kan, dianggapnya nggak elok gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang yang berpikir kritis mikirnya, ya makan jangan di depan pintu dong, nanti menghalangi orang masuk. Tapi kalau masa kecil dulu notabene orang Jawa, nggak boleh makan di depan pintu karena nggak elok gitu, nggak ada alasannya, nggak dijelasin gitu. Kayak pakai topi sama payung di dalam rumah itu dibilangin orang tuaku sama kakekku dulu nggak elok. Padahal kalau dijelaskan baik-baik, nggak, kenapa nggak boleh pakai payung dan topi di dalam rumah, karena ya makan tempat gitu loh. Terus kalau pakai topi ya useless aja dalam rumah gitu loh, nggak perlu, nggak elok. Di sisi lain dianggap itu nggak masuk akal gitu, di sisi lain itu masuk akal tapi nggak dijelaskan. Nah ini awal-awalnya mitos yang membuat Indonesia aneh ini ya. Nah, Indonesia ini masih ada budaya klinik-klinik, dukun-dukun. Kalau ngelahirin anak nggak di dokter tapi di dukun anak, ya walaupun bisa sih sembarangan aja diambil, tinggal diambil gitu, dukun-dukun anak. Sah-sah, aku nggak mengintervensi gitu loh, ya sah-sah aja gitu. Tapi orang Indonesia ini anehnya lagi pakai dukun untuk mencari jodoh, untuk santet. Kenapa percaya dukun gitu loh, anehnya di situ. Mungkin kita taunya anak-anak zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu ya, masih pakai dukun, nyantet, dukun, gak punya anak, dukun, jerawatan, dukun, mencret, dukun, penyakitnya dipindah, pekerjaannya gak sukses-sukses, ke dukun, cari pesugihan gitu. Aneh loh. Nah, sampai-sampai dukun-dukun ini sudah berkembang biak. Dukun-dukun ini sudah berkembang ingin menjamah para milenial. Bayangin aja, kenapa dukun ini punya sosial media? Sekarang dukun sudah merambah ke Instagram. Ini anehnya tuh, ini anehnya. Kenapa masih ada akun-akun? Kenapa ada akun-akun jasa dukun gitu? Ini Indonesia aneh gitu, aneh gitu. Kenapa bisa pakai dukun punya Instagram gitu? Nih, jasa dukun Mbah Halaudin. Ini loh. Ini apa ini? Anda punya masalah keuangan, ya, asmara, jodoh, karir, keluarga, usaha, saingan politik loh. Dukun menyediakan jasa untuk saingan politik, ya. Mana bisa, nggak masuk akal gitu loh. Keuangan sama jodoh, karir, pelari, usaha. Terus ya kalau usaha lu mau lari, ya kerja keras bos, jangan ke jasa dukun bahas sampai Audin misal. Ada webnya, ada WhatsAppnya 081244. Nah ini kapan-kapan nanti kita akan ini ya, menghubungi bagaimana mbah-mbah ini, Mbah Alaudin ini bekerja gitu, kita akan WhatsAppnya. Ada webnya juga, jasa spiritual 77.blogspot.com. Iyopun kering goblok. Semakin lama tuh kemutuannya tuh sampai berkurang gitu. Kenapa gitu? Pernah enggak sih kalian melihat ya seseorang melakukan sesuatu tapi kalian sendiri yang malu? Ya ini. Nih. Ini enggak kenal, enggak kenal lebih malu gitu loh, sebagai orang Indonesia malu gitu. Ceritanya ditolak. Pelet kami ber... oh, ya ampun. Cinta Anda ditolak, apalagi kami bertindak. Anda tinggal pasangan, kami akan kembalikan. Pasangan Anda selingkuh, kami kembalikan utuh. Kayak Tuhan ya. Kayak Tuhan loh. Sehebat banget. Ini kayak Tuhan loh. Ya mbak, uang goib. Ya mbak, uang goib. Uang goib itu gimana anjir?
Uang gaib gimana? Uang gaib nih lo. Gimana uang gaib tuh? Ya Mbah, uang gaibnya sudah ada. Mbah, makasih banyak Mbah atas bantuannya, berkat bantuan Mbah saya sudah uang gaibnya, jadi utang-utang saya sudah lunas Mbah. Kalau enggak punya duit, kalau punya utang, ya kerja. Malah nyari dukun orang Indonesia nih lo. Plus 62 ini plus 69 jadi nenek nenek mama. Menyatukan keluarga yang berantakan, saling bermusuhan, saling dengki, membenci. Dukun mengatasi masalah beginian loh. Ini psikologi yang sekolah S1 ya, psikologi S1, S2, psikologi. Ini lewat kayak gini. Masa orang Indonesia tuh gak mikir ada orang jurusan psikologi yang bisa menyelesaikan masalah keluarga dalam rumah, rezeki psikologi, karena dia sudah S2 dan S1, pasti kan ada penelitiannya, ada teori-teorinya. Kenapa gak percaya? Kenapa? Kenapa dukun, bos? Yang ilmu sains itu kan kelihatan banget untuk menghadapi peradaban gitu loh, bos. Kenapa pakai dukun gitu loh? Dan ini kayak captionnya ya, bisa Allah bisa membantu bahwa Tuhan bawa-bawa goib, bawa-bawa ini gimana, malaikatnya tetap gimana. Anda percaya goib, pakai insya Allah. Assalamualaikum Mbah. Alhamdulillah loh Mbah, saya keterima kerja setelah saya senang banget. Sujud syukur sama sujud syukur matamu, sujud syukur. Sujud syukur matamu, bos. Goib, bos. Ilmu hitam, mistis. Tapi pakai sujud syukur sama Tuhan tuh kenapa gitu loh. Udah gak konsisten, goblok lagi. Gini loh, kalau goblok tuh gak apa-apa, tapi jangan kebangetan. Nini Mahardika. Nini Mahardika kelihatan ini nama-nama pengangguran. Nini Mahardika nama-nama pengangguran. Ini gak mau kerja gitu. Ini apa? Konsultasikan langsung dengan Mbah WhatsApp. Kalau mau konsultasi masalah keuangan asmara jodoh hari, ada orangnya sendiri bos, yang lebih ilmiah. Konsultasi sama orang yang lebih sukses, lebih psikolog mungkin bisa kan, sama temen, sama dukun. Ini spesialis paling terbaiknya apa gitu. Spesialis paling terbaik, ya ampun. Kenapa gini, kalau memang kan bisa buat pesugihan, kenapa nggak mau gabus uang negara gitu, utang-utang negara gitu. Uang, kenapa uang bisa jadi uang gom tuh kayak gimana? Kiwardono, Kiwardono, nama-nama pengangguran Kiwardono itu mau pengangguran. Iya kan, bisa dukun pelet, ampuh kesaktiannya dan terpercaya. Udah sangean goblok, jadi ini mesen dukun, mesen pelet. Ya, ada yang nanya lagi, mau nanya Ki, kalau mau melet cewek apa ada pandangannya dan syaratnya apa aja? Masih ada yang percaya bos, Agung Rustian. Nih, nama-nama pengangguran nih, Agung Rustian nggak mau usaha ini. Ya kan, bionya begini nih, pakai tulisan Arab, ini kan alim gitu. Nama percaya dukun, nggak konsisten lo bos. Ya, nih pakai ini bullshit lah. Mengapa orang baik selalu ditipu? Dasmu. Kegoblokannya itu alami gitu loh bos. Untuk kalian yang percaya ya terserah, itu kalian bisa aja pesan ini pesan. Ya, kalau kalian masalah kehamilan, pesan dukun aja. Gak usah konsultasi ke dokter. Dokter sekolah S1, S2, S3 semua lulus jadi dokter tuh gak ada gunanya. Milih dukun. Langsung encer, dijamin langsung hamil, janin langsung berkembang. Spermanya jelek gak jadi hamil kan, kalau ke dukun nanti spermanya jadi bagus gitu. Gak usah konsultasi ke dokter. Kalau punya masalah keluarga, gak usah konsultasi ke psikolog, gak usah ke dukun, hasil dukun kan terbukti gitu. Psikolog S1, S2, S3 lulus bisa jadi psikolog, memberikan konsultasi gak usah percaya sama dukun, terbukti. Yang psikolog sekolah belum terbukti, usah. ke dukun udah maunya yang murahan, goblok. Oke, itu aja dari Wandering Angels. Ini cuma keresahan aja ya, videonya gak panjang-panjang, ini cuma keresahan. Untuk kalian ya, jaga pola pikirnya untuk sejernih mungkin. Oke lah, karena Wandering Angels ini subscribernya baru 2000, view-nya juga belum banyak. Ya, sekarang Wandering Angels mau ke dukun ya, dukun untuk mencari subscriber ya. Jadi Wandering Angels improve atau overcome? Dukun dulu ya. Karingo
goblok.